Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Bible sendiri menjadi bukti bahawa Jesus bukan Tuhan. Walaupun doktrin Trinity meletakkan Jesus itu sebagai Tuhan yang bersifat divinity, sifat ketuhanan, namun terlalu banyak ayat-ayat dalam Bible sendiri yang mengakui bahawa Jesus bukan Tuhan. Bapak pengetahuan semua, tidak ada satu ayat dalam Bible Jesus pernah mengaku dia adalah Tuhan. Saya ulang balik. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible Jesus pernah mengaku dia sebagai Tuhan. Bahkan terlampau banyak ayat yang menunjukkan Jesus menyembah Tuhan yang esa. Saya petik beberapa ayat dalam Bible. Cerita mana tersebar berita bahawa Jesus nak ditangkap oleh tentera Roman. Jesus melarikan diri ke Garden of Gethsemane, dan di kala itulah Jesus berdoa pada Tuhan. Ini boleh kita lihat dalam Matthew chapter yang ke-26 ayat 39 yang berbunyi, "He went a little further, threw himself face downward on the ground and prayed, 'My Father, if it is possible, take this cup of suffering from me, yet not what I want, but what you want.'" Cuba perhatikan dalam ayat ini. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika mana Jesus dalam keadaan kebimbangan itu, bahwa bimbang untuk ditangkap oleh tentera-tentera Roman, lalu Jesus pergi mengasingkan diri dan dia maju ke depan sikit, lalu sujud seraya berdoa kepada Tuhan, "Wahai Bapaku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan penderitaan ini lalu daripada hidupku. Tetapi jangan seperti yang aku kendaki, melainkan seperti yang engkau kendaki." Maksudnya, Jesus berdoa kepada Tuhan. Jesus memohon kepada Tuhan agar diselamatkan dirinya pada penyiksaan ini ataupun daripada ditangkap. Apabila Jesus bersujud dan berdoa memohon bantuan kepada Tuhan, ini berarti Jesus bukan Tuhan. Yang kedua, ia juga menjadi bukti bahawa Jesus sendiri memiliki Tuhan. Kalau Jesus memiliki Tuhan, ini berarti Jesus bukan Tuhan. Bagaimana seorang Tuhan boleh menyembah kepada Tuhan? Ya? Apabila dia menyembah Tuhan, ialah bukti yang jelas bahawa Jesus bukan Tuhan. Sebaliknya, Jesus memberikan contoh yang terbaik kepada masyarakat umum agar hanya sujud dan menyembah kepada Tuhan yang esa. Sebab itulah dalam John chapter 17 ayat yang ketiga, terang-terang Jesus menyatakan bahawa the eternal life means knowing you, the only true God, and knowing Jesus Christ whom you sent. Kehidupan yang kekal abadi di hari akhirat nanti dengan kejayaan dapat masuk syurga ialah dengan mengenali kamu satu-satunya Tuhan yang esa. Tuhan yang esa dan mengenali Jesus Christ sebagai utusan Tuhan. Ada dua entiti yang berbeza, Tuhan yang esa yang perlu disembah dan Jesus hanyalah utusan Tuhan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.